Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara Suhaidi selaku pengerusi majlis, yang berbahagia saudara Jamaluddin Ishaq, pengerusi jawatan kuasa perlesenan dan usahawan kecil Majlis Daerah Tumpat, ahli-ahli Majlis Daerah Tumpat, kaki tangan Majlis Daerah Tumpat, para penggulu dan peniaga-peniaga, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang panas ini kita berkumpul dalam satu majlis untuk menyampaikan permit ataupun kebenaran untuk tuan-tuan dan puan-puan berniaga di sepanjang bulan Ramadan ini dengan nama Bazar Ramadan di perkarangan ataupun di pasar Wakaf Baru ini. Saya insyaAllah kalau pakat dengan molek, saya cuba pendek je buat terpandang. Kalau ayat banyak tak payah lagi tu je, jadi lanjut panjang sikit. Jadi nak ayat sikit je. Berdasarkan apa yang disebut sama ada oleh pengurusi majlis, sama ada oleh yang berbahagia Jamal, saudara Jamal, so je kalau kita nak simpul ke sana, semua kerja kita ni khususnya kepada orang Islam, semua kerja kita ni akan jadi molek kalau kita buat kerja ni kita ikut Islam. Kalau disebut masalah kebersihan, masalah bubuk tepak, masalah kegapasan itu, dia akan selesai apabila kita ikut Islam. Dan bukan setakat selesai di pasar, bukan setakat selesai kita masa nego, tapi dia akan selesai kita pas kumuh, pas sehingga kepada kita mati. Dengan sebab kita nego ni, kita boleh mati dan bertemu Allah Subhanahu taala pada keadaan yang cukup molek. Kita nego ni kalau pun hodok mari minta kebenaran ni, setengah-setengah tu mari merayu nak tepat ni, buat nak nego, nak peruan, nak sekolah, nak gapanya, kecek sangat hak kita nak pergi tu. Setakat nak peruan, nak sekolah. Patutnya kita kena pergi panjang lagi kita nak nego ni, dengan harapan kita, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu taala dalam keadaan yang cukup molek. Dalam erti kata lain, kita nak nego bukan setakat nak untung, nak belanja, nak sekolah, tapi kita nak nego ni nak mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak duduk sampai situ, tujuan kejadian manusia ni tu hanya jadi kita ni pun tak capai. Kalau setakat kita nego buat nak makan anak sekolah, kita nego buat nak bayar yuran sekolah, nak membiayai anak masuk universiti dan sebagainya, maka tujuan hak tu hanya jadi kita ni pun tak capai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menipu, Allah tidak gurau, Allah tidak kata main-main secara main-main.
Apabila Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat, untuk menyembah aku, maka itulah sebab sebenar kejadian manusia. Maka kita tak nak mikir untuk kita nak hidup melainkan untuk kita beribadat, untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lagu mana kita nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan anak kita di sekolah kita tak ada nak makan, tak ada nak bayar anak di universiti, tak ada nak bayar dan sebagainya. Maka apabila kita ada hasrat untuk kita buat kerja sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala kerja kita saat ini dikira ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni apa ni? Syekhul Islam Yusuf Al-Qardawi dalam buku dia, dia tulis buku dia tajuk Ibadah Fil Islam ataupun ke bahasa Melayunya Ibadat Dalam Islam. Dia sebut beberapa perkara yang semua manusia boleh buat dan semua manusia kena buat. Apabila manusia buat kerja ni, sama ada dia ni cikgu, sama ada dia ni polis, sama ada dia askar, sama ada dia tukang rumah, kontraktor, nego, jual kepuk, jual goreng pisang, jual timun Cina, jual buah nanas, jual sayur, jual ikan, jual ayam, juallah apa-apa sekalipun daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya. Apabila dia buat kerja dengan betul, maka dia dikira sebagai beribadat kepada Allah Subhanahu Wataala, dan kerja dia ni menjamin dia untuk mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang mulia. Gapo hak dia sebut? Hak ni pun antara je sebab saya nak sebut apa yang disebut oleh saudara jamaah tadi. Lagu-lagu mana kita nak berebut cari rezeki ni? Lagu-lagu mana kita nak berebut maknanya masa dan sebagainya? Kerana orang ni beli pada masa-masa tertentu, pada masa lebih kurang sejam ke dua jam nak buka puasa ke contohnya. Jadi pada masa tu kita ada berebut ni sehingga kita tinggal sembahyang asar. Tak ada nak kemas sehingga kita tinggal semayang maghrib. Semua ni menyebabkan kita jadi mana tidak jadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi Yusuf Al-Qardawi sebut dalam keadaan yang cukup mulia, gapo nak jadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wataala ialah bagaimana kerja kita nak jadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama sekali, kerja ni mesti kerja yang betul. Kerja yang kita nak buat ni kerja yang betul. Betul dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan betul dengan pemikiran manusia. Betul dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nego ni satu perkara yang betul. Jadi cikgu kerja yang betul. Jadi polis kerja yang betul sehingga dia buat kerja betul. Jadi askar kerja betul. Jadilah apa-apa kerja ni pun yang halal ni kerja yang betul. Maka atas dasar kerja yang betul saat ini sudah cukup satu syarat untuk kerja itu nak jadi ibadat. Kemudian apabila melaksanakan kerja, kerja betul dah. Nego ni kerja betul. Nabi sebut 9 daripada 10 sumber rezeki adalah daripada perniagaan. Hak tu ni ambo nak mengucap tahniah kepada dia kakak hak ada depan ambo ni, hak maknanya bersungguh untuk dapat lesen, untuk dapat tepat untuk nego. Kerana ini adalah merupakan galaknya daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 9 daripada 10 rezeki mari daripada perniagaan. Maka kita nego ni betul dah. Tapi kalau nego ni pula tiba-tiba kita ditipu orang. Maknanya cara pun kena menepati syariah. Cara nego, cara buat kerja, apa-apa saja. Kita jadi cikgu sekalipun, mulia sifat cikgu, tugas cikgu ni, tapi apabila kita jadi cikgu, kita menipu, kita buat nyanyi kepada anak murid, cara dia juga tu dijaga oleh Islam. Jadi benda kena betul, cara kena betul, kemudian yang disebut selaginya, apa ni, kerja dengan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah, ni hadis hadis kursi, sesungguhnya Allah menyukai hambanya apabila melaksanakan sesuatu kerja dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Jadi apabila laksanakan kerja dengan bersungguh-sungguh, maka dia jadi sebahagian daripada syarat untuk jadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nak hurai apa bahagian kerja bersungguh ni, hamba boleh hurai dua jam pula bahagian kerja bersungguh ni. Kenapa?
kemunduran orang Islam hari ini kerana orang Islam ini tidak buat kerja dengan bersungguh. Manakala orang bukan Islam, orang bukan Islam dia buat kerja bersungguh, maka dengan sebab itu dia menjadi bangsa yang maju kalau kita lihat di dunia. Tak usah tengok hak kita sini lah. Jadi melaksanakan kerja bersungguh ini makna adalah satu perkara besar yang digalakkan oleh Islam, digalakkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebab untuk nak jadi selama ni orang duk kata Islam ni mundur, buat Islam ni malah, buat Islam ni tawak kerja, khususnya Melayu malah, Melayu apa semua. Siapa dia yang mengikuti sungguh-sungguh ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan buat kerja bersungguh. Dan kerja bersungguh ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu taala sebagai ibadat dalam kita buat kerja. Kemudian hak terakhir sekali dia kata sebagai kerja kita ni, sebagai kerja kita ni mana kita buat kerja sibuk setakat mana gapo, jangan sampai kita meninggalkan ibadah khusus. Tak boleh kita pergi cedung tak kelik semaya zuhur. Cedung ni cuma benar start daripada mula-mula sampai kepada sungguh cedung tu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai semaya zuhur rapat kasar tak kelik semaya zuhur sebagai satu contoh, maka apabila tak kelik semaya zuhur dia bukan saja tidak jadi ibadah, tapi dia jadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang nego sama ada di bazar Ramadan ataupun dalam pasar, tak semaya zuhur, tak semaya subuh sebab orang amari, tak semaya zuhur buat orang orang ramai, tak semaya asar buat tak ada orang nak beli, tak semaya maghrib buat tak ada nak kemas, semuanya itu kerja kita start daripada pagi sampai petang, hak patutnya nak jadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba jadi sia-sia. Saya akan cuba tekan majlis daerah supaya menyediakan air yang cukup insya-Allah. Insya-Allah. Cuma lagu mana cara sekalipun kita sebagai individu, hamba rasa macam yang saya sebut tadi sebagai individu, kok mana-mana pun dia kena berusaha untuk semaya. Walau apa sekalipun keadaan. Semaya ni nak ayat contohnya, dia orang Melayu kita kebanyakannya bila masuk hospital tak payah dah dia. Tak boleh nak usung, tak boleh nak gapo. Semaya ni dalam perai pun kena semaya. Soh kau masa aman damai tak ada apa-apa. Semaya ni mana tak boleh bangun dengan duduk, tak boleh duduk dengan tidur, tak boleh tidur dengan mata, dengan isyarat, sehingga kepada dengan hati sekalipun. Mana selagi kabar, selagi itulah kena semaya. Dan kalau boleh duduk sini, maka semua kerja kita buat sana, segala kerja kita buat sana dikira ibadat di sisi Allah Subhanahu taala. Maknanya bersungguh kita mari kerja, mari jual, mari gapo, bukan setakat boleh bayar anak, bukan setakat boleh bayar yuran sekolah, yuran universiti dan sebagainya, tapi semua apabila kita ikut peraturan-peraturan Islam saat ini, kita dikira beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Dan bila-bila masa sahaja kita dipanggil menemui Allah, walaupun panggil kita ni duduk tengah jual, duduk tengah cucur duit orang, buat Tuhan nak panggil ni dia bila-bila. Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Sampai saat dia, sampai masa dia tidak ditangguhkan walau sesaat pun. Jadi kalau boleh, maknanya masa kita dijual tu, kita dijual dengan molek. Kalau Tuhan panggil pada masa tu pun, Tuhan panggil dari keadaan kita, maknanya redha menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak inilah harapan saya nya. Tempat tu saya rasa nak baca juga. Di sama-sama kita ni, mana negara ni, kalau boleh biar saling membantu. Biarlah sama-sama negara gori pisah duduk tepi pun, biar sama-sama membantu. Mana kalau setada hoblah kita tu tak ada orang, tu dia kismaya sebagai contoh. Orang nak mari beli hak dia, kalau boleh biar sampah kita boleh tolong jual hak dia walaupun gori pisah kita ada. Tak kurang satu sen pun rezeki kita dengan kita pakat tunduk sayang-sayang kita. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu mengasihi untuk saudara kamu apa yang kamu cintai untuk diri kamu sendiri. Mana kalau kita rasa kita nak suruh kedah kita ni laku,
kita pun kena ada juga perasaan supaya kedah kawai kita hak sebelah tu biarnya laku. Dan rezeki Allah SWT ni cukup luas. Dia boleh wis banyak mana dia nak wis kita, ataupun dia boleh wis banyak mana hak dia nak wis kepada saudara kita ni. Dia tidak kata kurang 10 sen untuk dia nak wis kita. Dia boleh wis banyak tu juga ataupun lebih banyak daripada tu. Jadi kita tak usah berasa dekilah bagian ni. Hak kita duduk dengar sama-sama tu hak bukan ajaran Islam. Orang mari jual sebelah kita gak nyobuh gapo tiba-tiba orang tak nampak kedai kita lah gapo tu barang-barang yang tidak boleh bawa kita ke akhirat. Barang-barang yang boleh setakat sehari dua ni boleh jadi boleh pakai. Hak tu pun hak kita berasa. Sebenarnya hak Tuhan nak bui ni ada belaka dah. Tak usah kita duk berdeki barang tu, tak usah kita duk rasa susah hati dengan rezeki orang yang murah kerana ia tidak menghalang rezeki hak Tuhan nak bui kita. Allah Subhanahu taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini nak tutup dah ni. Dengan mula. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adnin dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, wahai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka, yang menyelamatkan kamu daripada azab neraka, yaitu kamu beriman kepada Allah, tu'minu nabilah wa rasulih, dan beriman kepada Rasulnya, berjuang pada jalan Allah dengan diri dan hartanya, dan itulah yang terbaik bagi mereka yang mengetahui. Mananya hak kita degebu, hak kita duduk bersungguh gapo ni? Ada lagi benda yang Allah janjikan, Allah tunjuk satu perniagaan yang sungguh-sungguh memberikan keberuntungan kepada kita, bukan setakat di dunia tetapi juga di akhirat, yaitu berjihad pada jalan Allah dengan segala apa yang ada kepada kita. Sama ada tenaga, sama ada fikiran, sama ada apa ni? Berjihad pada jalan Allah, menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi. Rekasnya kalau di Kelantan kita ni, mempertahankan kerajaan Islam ada ni. Sempena bulan Ramadan hak baru nak mari, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kita bertemu dengan Ramadan ini. Marilah kita sama-sama berdoa supaya mana kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya digolongkan kita semua ni di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan mereka yang berjuang menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nadzimi wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.